Tenang, Mahesa. Aku hanyalah berpura-pura. Berpura-pura kata paman. Tapi malah menyerangku dengan sungguh-sungguh. Cepatlah pergi dari sini. Sebelum Rengganis dan yang lainnya datang. Karena saat itu, aku tidak bisa lagi menolong. Di mana Mahesa? Maafkan aku, Dinda. Aku sudah berhasil memukul. Tapi saat ku dekati, ia malah melesat pergi. Ya sudah kalau begitu. Mau diapakan lagi? Sekarang lebih baik kita kembali ke istana. Siapa kau? Sepertinya aku memang harus memberitahukan soal Mustika Badar oleh mereka. Dengan gitu, aku bisa menggagalkan upaya Prabu Siliwangi tanpa harus mengotori tanganku sendiri. Tapak bul. Apa yang kau lakukan di sini? Gusti Prabu, di dalam istana sana tersimpan Mustika Badar, dan aku pun ingin mengambilnya untuk menggagalkan rencana Siliwangi agar kebenaran kehamilan Ratu Subanglarang tidak terbukti. Tujuanmu sama denganku, Tapak Wulo. Aku pun kesini ingin mengambil mustika itu. Baiklah kalau begitu. Silahkan Gusti Prabu. Biar aku berjaga di sini. Baik. Ayo, Maisa. Mahesa. Rupanya tempat ini dijaga ketat oleh para prajurit. Kau pergi ke arah sana, Maisa. Biar aku ke arah sini. Baik, Gusti Prabu. Dengar suara pertarungan, Nyai. Sepertinya berasal dari ruang pusaka. Jangan-jangan ada penyusup yang ingin mencuri mustika badar itu, Nyai. Mari kita ke sana, Nyai. Beraninya kalian memasuki istana kami? Aku tidak ingin berurusan dengan kalian. Kamu tidak ada bosan-bosan membuat kekacauan di istana. Munding bodas. Maung bodas. Minggir kalian. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Sepertinya aku mendengar suara pertarungan. Benar, Arya. Ayo kita ke sana. Ayo, Raden. Bismillahirrahmanirrahim.
kini aku menghadapi mereka semua. Aku harus pergi dari sini. Sepertinya mereka datang untuk mencuri Mustika Badar. Kita kejar mereka ya, Handa. Ananda, Raden, tidak perlu dikejar. Mereka itu sangat licik. Bukan tidak mungkin mereka sudah membuat jebakan buat kita. Benar, Raden. Keadaan istana dalam keadaan tidak menentu. Lebih baik kita pusatkan perhatian pada masalah-masalah yang terdapat di dalam istana. Mohon ampun, Resi. Kiranya Resi berkenan untuk datang ke istana guna menyaksikan Dinda Subanglar meminum air dari Mustika Badar. Eyang Prabu Astu Kencana meminta kepada Resi, para kiai dan juga para syekh untuk menyaksikan itu. Baiklah, Ananda Prabu. Aku siap menjadi saksi untuk dirimu dan Nyai Ratu Subanglar. Terima kasih, Resi. Dari tadi kita hanya berputar-putar saja di sini. Aku sama sekali tidak menemukan jalan keluar dari tempat ini, Kisanak. Benar, Prabu. Sepertinya kita sedang dipermainkan. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita teruskan melangkah, Kisanak. Mungkin saja nanti kita akan menemukan jalan keluar dari tempat ini, Kisanak. Berani sekali kalian memasuki wilayah ini. Kami tidak akan membiarkan kalian lepas. Siapa lagi manusia yang mengacau istanaku? Aku akan benar-benar membuat perhitungan.